penjelasannya mengenai pentingnya kita mengetahui perbedaan ya matematika dari mengambil 1 titik, 3 titik, dan 7 titik, Bapak Ibu. 1 titik usaha, 3 titik usaha, dan 7 titik usaha. Kalau kita ambil 1 titik usaha, kita joinkan 1000 global, ya, disusun rapi 500 kiri, 500 kanan, dan 1000 global ini maksudnya adalah bukan kita joinin semua sendirian, tetapi bayangkan kalau joinkan 5 kiri, 5 kanan, 5 kiri kanan itu kemudian joinkan 10 masing-masing jadi 50 kiri kanan, 50 kiri kanan joinkan 10 masing-masing jadi 500 kiri kanan. Nah, itu semua dihitung sebagai kerja tim, Bapak Ibu. Nah, kalau joinkan 1000 orang kiri kanan disusun 500 500, berarti kalau ambil 1 titik usaha dapatnya 350 juta dari bonus pasangan, ya. Nah, kalau kita ambil 3 posisi titik usaha, joinkannya sama nih, 1000 global, ya. Disusun rapi 250 masing-masing di tiap kaki yang terbentuk di titik kedua dan ketiga, maka dapatnya 700 juta, ya. Padahal sama-sama loh joinkannya 1000 global. Nah, kalau 7 titik, ya, joinkannya sama-sama 1000 global, dan itu adalah teamwork, ya. Di masing-masing jalur dari 8 jalur yang paling bawah, ya, dari 4 yang paling bawah itu kan ada 2 jalur kiri dan kanan, semua dipasang 1000 bagi 8 yaitu 125, ya, tiap jalurnya, maka didapatkan 1,4 miliar. Kelihatan nggak, Bapak Ibu? Kerjanya sama-sama joinkan 1000 global secara tim, hasil berbeda secara eksponensial. 350 juta, 700 juta, dan 1,4 miliar. Sama-sama joinkan 1000 global, titik usahanya aja beda, 1, 3, dan 7. Nah, anggap aja invest di awal, pasang 7 titik dari awal. Sekarang enak bisa pasang satu nama bisa 7, ya, bisa 3, terserah gitu. Nah, kalau dulu saya cuma bisa pasang 1 titik. Mau pasang istri saya punya, 2 minggu kemudian baru saya dapat kumpulin datanya semua. Wah, sudah 100 kiri, 20 orang kanan. Istri saya akhirnya saya selipkan 20 di sebelah kanan. Nah, sangat disayangkan. Jadi teman-teman yang sekarang, mumpung Anda masih di awal, ya, segera pasang posisi yang tepat sesuai dengan smart work, Bapak Ibu. Nah, ini adalah smart work-nya, ini adalah strateginya. Semoga Bapak Ibu bisa dapat manfaat dari sini. Terima kasih.